Sot no. Oh, masih masih bos. Oh, strike lagi bos. Wow, ikan ketiga saya. Strike strike strike. Anaknya bos. Jauh mancing gak kelihatan strike. Selamat siang sahabat angler, kembali di channel Gusti Bali Fishing. Kali ini saya mancing di sungai kecil, masih sekitaran Mengwi. Spotnya kayak gini nih, di bawah pohon bambu. Ini rekomendasi teman saya nih. Tadi di WA langsung berangkat, langsung meluncur, katanya ada nilemnya. Umpannya saya pakai pakis. Nih pakis, baru metik di sana tadi. Oke, gimana keseruan mancing nilam hari ini? Jangan lupa like, comment, subscribe channel Gusti Bali Fishing untuk berkembang terus di dunia mancing. Kita mancing, mantap. Ini yang rekomendasi tuh. Balon, oh, mancing di sana dia. Oke, mudah-mudahan ada nilam babonnya. Saksikan terus sampai habis. Saya bawa buah beringin juga, siapa tahu nilamnya mau di sini. Kan buah beringin, tapi biasanya orang pakai paku atau pakis. Semangat, yang penting mancing. Mudah-mudahan tidak boncos hari ini. Mantap. Mancingnya dekat-dekat aja. Saya pakai joran cangkek. Joran kesayangan saya ini, bos. Mancingnya di sini ini. Tuh pelampungnya jalan. Ayo nilam. Duduk santai di bawah pohon bambu. Mancing nilam, kita mancing nilam di tempatnya antah berantah ini. Saya tumben mancing di sini. Mudah-mudahan ada nilamnya ya. Lanjutkan. Wadah. Tuan krep mah paku. Woi. Tuan krep. Aduh, kijabo nih. Wih, strike saya bos, mantap, nilam, mantap. Kan target nih, kan target. Lanjut lagi bos. Bos, oh dimakan bos. Terciduk kau lagi, terciduk. Strike kedua bos. Ah, tak. Ternyata potensinya ada di sini. Lem. Kan target. Kehidupan, semangat mancing. Dua ekor, dua ekor. Dua ekor bos. Umpannya murah meriah. Ada di alam, pakis-pakis. Cari di lokasi, jangan beli. Ini namanya pemancing low budget. Budgetnya low, BPKM bos. Low budget, umpan gratis, ikan dapat, hati senang bos. Sampai pakisnya ini dapat, oke, file nomor 3. Nomor
2 ekor. Oke. Kita lanjut mancing, bos. Lampungnya jalan nih, airnya agak deras. Tempat-tempat kayak gini nih sarang-sarang nilem biasanya, bos. Mau dimakan lagi, bos? Waduh, nyangkut. Woi, kayak racun. Kakul makan paku. Kayaknya jarang terjamah, bos, tempatnya. Buktinya tidak ada pemancing ini. Saya sama balon aja di sini berdua. Wah, paku fresh datang. Balon nyari paku dia. Mancing lu pacar. Mancing hiburan namanya ini. Yo, nilam, nilam, babon, babon. Belum ada yang babon, masih remaja-remaja. Kita lanjutkan, bos. Mantap. Strike lagi, bos. Woho, ikan ketiga saya. Sorry ya, balon ya. Sorry ya. Tiga, bos. Masih remaja, lumayan nilamnya, lumayan di sini, bos. Mantap, mantap. Tiga ekor landed. Ini, bos. Oh, dihidupkan, taruh di akuarium katanya balon. Mantap. Ternak nilam katanya. cari lagi. Spotnya mantap nih, spotnya. Kita cari spot-spot yang baru. Babonnya belum ada nih, babonnya. Oke, cari lagi. Wih, balon strike. Wah, lihat tuh. Jauh, mancing nggak kelihatan ya. Akhirnya strike. Anaknya, bos. Jauh mancing gak kelihatan. Strike. Mantap. Ada hasil. A few moments later. Sudah siang, kita makan siang dulu, bos. Ini menunya. Ayam, sayur, kacang. Kita makan sama balon nih. Menu lokal, Bali. Tapi halal. Mantap, kita makan dulu ya. Sono. Oh, masih, bos. Wow, babon ditarik, bos. Hampir hilang pancingnya. Wow, ini baru targetnya nih. Wow, wih, hampir hilang pancingnya. Wow, mantap, bos. Ditarik pancing tadi nggak kerekam. Mantap nih, bos, mantap. Wah, gitu makan maros lo. Kering gitu nih. Mantap. Ikan kelima saya sama balon. Ini yang paling gede nih. Sementara yang paling gede. Mantap, kita lanjut, bos. Oke, sahabat angler, cukup sekian mancing hari ini. Hasilnya lumayan, ada 5 ekor saya
sama balon dapat. Ini hasilnya. Oh, 5 ekor, bukan kaleng-kaleng. Pot kecil ada potensial nilamnya. Oke, jangan lupa tonton video-video Gus De Balik Fishing yang lain karena di sana banyak keseruan. Kita ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe channel Gus De Balik Fishing untuk berkembang terus di dunia mancing. Ini sama balon nih. Mantap. Mantap. Oke, salam Balik Fishing. Mantap.